Dot. Yang ketusuk tuh ya bukan balon, tapi mata. Kayak tombak-tombak itu loh ya, yang di mobil jadi itu apa sih, Moskov ya? Sumpah gak nyangka banget ada anaknya Raffi Ahmad belanja ke toko aku. Masa sih? Ini guys, anaknya Raffi Ahmad. Cipung, cipung, cipung ya, cipung bukan capung. Nah, itu tadi permen herbal ya, bukan cipung, bukan. Capung itu capung. Wih, keren sumpah. Ini editan gak sih? Kok bisa begitu? Wah, ini mah Honda lipat nih. Ya. Yeah. Baru kali ini aku ngeliat itu, apa ya, ada motor Transformers gitu. Lamborghini habis guys, oh my god. Oh no. Gambar dore. Apa sih ini gambar ikan? Keni. Wah, dibantuin bapaknya pula ya. Sutar mah bebas ya guys ya. Udah enak banget nih uang nih keluar dari mesin ATM nih. Oh my god. Tinggal nangkep doang nih guys. Oh. Nah, ini pasangan lagi. Ini ceweknya. Anjing banget lu bang. Aduh astaga. Ya ini awalnya saking menghargai pasangannya, dia sampai ya udah gitu diikutin aja ceweknya tuh ketawa gitu. Tapi gak kayak gitu juga kali konsepnya bang ya. Tapi ya kalau memang menghargai pasangan itu ya gak usah sambil main game gitu. Wah ini cocerot, oh my god. Kok bisa aja ya ada tuh model kayak gini tuh ya. Sudah jaket berlapis-lapis terus celana tuh ya. Oh my god, itu gak panas apa gak gerah gitu. Aku ngeliatnya aja gerah guys ya. Apalagi kalau kita yang pake guys. Ngeliat ini suatu tren mungkin ya. Udah kayak booming lah. Cuman kayak jarak aja sih aku lihat ya. Ngeri banget aku ngeliat ya. Itu kayak itu tuh makanan itu gak like dijual lagi gitu maksudnya. Itu ngapain kasih ulat-ulat. Oh my god. Ah, aku kalau kayak gini tuh aku laporin deh ya. Aku gak terima tuh ya. Kita lagi beli makanan lagi lapar-laparnya pas mau makan itu makanannya gak sehat gitu. Makanan basi yang udah berulat-ulat dikasih makan kita. Ih. Emosi pasti akan aku laporin deh. Ini gak bener nih. Ya buat kalian tuh yang para-para penjual tuh ya, jual itu jujur karena kami tuh bayar bukan gratis. 1, 2, 3 Pandi, Tepin. Bisa aja nih orang-orang kayak gini ya modelnya. Aduh. Dah warga Konoha emang rada-rada ya, emang aneh, emang lain lah. Nih, gua sengaja begini biar orang gak kenal gua. Kok bisul? Coba tebak siapa gua? Ini driver kenapa sih? Rada-rada lain gitu ya? Gak kenal kan? Oke? Biar begini supaya? Supaya apa? Gak usah terlalu viral. Gak usah terkenal. Yang penting ingatannya. Siapa saya? Oke? Jelas? Tolonglah tuh om ya, dikondisikan tuh kumis tuh geli banget aku lihat. Ih, benar. Terima kasih. Salam kompak. Ini kalau nggak salah ini saudara Sugiono loh, itu kaki Sugiono itu yang di Jepang kan ada ya. Tapi nyasar Indonesia nih, ngapain dia nih? Uish. Tuhan kami. Bapak ayam lanjoks. Akhirnya ini bukan balon meletus tapi guntur meletus. Hey, I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana. Nah ini kenapa nih Bebe nih? Wicked nih. Wait. Kumenahan rasa sakit.
rasa sakit. Jadi videoin dirinya sendiri. Oh my god. Sumpah, goblok, goblok. Iya, hasilnya apa coba? Video kamu sendiri. Wah, ini ibu kayak gini ya. Ya maklum sih ya usia gitu. Cuman, aduh, nggak tahu pakai HP kali. Ush, ekspresinya guys. Ekspresinya itu sakit banget. Warga muslim tadi tuh kira ini ya, apa kayak beruang gitu. Keluar dari sangkarnya. Oh, body. Ya, kita lihat nih guys setelah jadi hamil sama bosnya tuh guys. Kayak gimana sih? Uy, tambah seksi. Oh my god. Boleh, boleh, boleh. Pantasan gimana gak mau dihamil ya sama bosnya. Menggoda gitu ya guys. Mau ketawa takut dosa. Muda jalan tuh kadang-kadang tuh rada-rada ya. Nah, agak-agak sedikit aja blank gitu ya. Udah tahu jalan raya, bukan yang lihat kanan kiri dulu sebelum jalan gitu. Nah, dia yang taprek kan. Wih. Coklat tanah, guys. Ini mirip banget ya seperti ini ya. Ini temennya kurang aja gitu. Oh, ini tuh namanya menangis di atas kebahagiaan. Oh begitu, begitu maksud abang nih. Oh my god. Nah, konsepnya itu ya luar biasa tuh. Orang tuh pakai tisu, ngelapnya dia pakai uang. Udah sedap. Ini tuh konsepnya kayak gimana sih guys ya? Ini tuh jamur, jamur atau kepalanya berjamur gitu. Ini hairstylistnya ini kayak gimana sih ya konsepnya nih ya? Ini kepala berjamur atau emang rambut dibikin kayak model jamur gitu? Ketika Alfamart kesel dengan tukang parkir yang bikin omset penjualan turun. I'm okay, I'm fine, Kinchana, Kinchana, neng 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 neng. Konsumen Alfamart bila ada yang membantu ucapkan saja terima kasih. Yang bener, iya emang apa ya itu tuh kayak kita udah bayar nih ya, misalnya kita udah belanja nih, udah bayar itu ya, dia datang gitu guys, datang ya ngambil duit kita, datang pas kita udah naik di motor, bukan dibantuin gitu guys, bukan, malah dia pergi aja gitu kayak jelangkung ya. Tuh tukang parkir tuh ya, jangan kayak gitu tuh harganya juga. Kalau kamu dikasih 2.000 ya kerja, ini cuma datang minta duit doang. Enak aja kita belanja apa bayarnya 2.000 parkiran, udah gitu nggak dibantuin, ini cuma datang minta gitu, jelangkung aja loh. Dadah. Dia tahu juga ya guys, hitung sama dia tuh. Wih, tepas weh. Tepas tangannya. Tadi tepas. Wih. Ini
udah ditebas guys. Oke guys, kali ini sampai sini aja reaction aku. Semoga kalian selalu terhibur ya. Dan terima kasih kalau udah mampir dan nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Peace out. Bye.